Orang bahkan di belahan dunia ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi apa yang terjadi? Mereka keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ketemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi sebaliknya, ada orang yang sakit. Ya, orang yang sehat kalau konsul sebentar malam jadi bulan suci Ramadan. Ada umur, sehat, walafiat, walaupun itu sudah sepantasnya kita mengisi bulan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua amal kebaikan yang dilakukan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Pahala wajib dilipat gandakan lagi. Ya. Satu kebaikan yang seperti 10 kali lipat sampai dengan 100 kali lipat. Kita harus kejar, jangan sampai ya kita diam di bawah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam